Misi Umat Vincensiam 2024. Misi kita Vincensiam mantap. Salam Vincensiam. Saya sebagai Romo Koordinator Keluarga Vincensiam punya kesempatan yang sangat luar biasa. Sekaligus pada saat kegiatan misi umat di Paroki Santo Vincentius Kediri, kemudian punya kesempatan untuk berkunjung ke komunitas para suster Alma Posarang yang melayani 12 anak kebutuhan khusus. Berkat tersendiri bagi saya untuk bisa ikut sarapan di komunitas para suster ini, karena kemudian juga bisa melihat bagaimana mereka hadir sebagai sukacita bagi masyarakat sekitar dengan melakukan pendampingan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik yang di sini maupun yang dilakukan dengan cara istilah mereka CBR, cari bina rawat, dilakukan di rumah keluarga masing-masing di tempat anak yang berkebutuhan khusus itu berada. Hal lain yang juga sangat luar biasa dalam melihat bagaimana para suster ini mandiri mencoba untuk membiayai karya-karya pelayanan untuk anak-anak ini dengan cara memelihara ayam. Dan memang luar biasa dengan cara ini, ya bisa sedikitlah menopang meskipun ya uluran orang lain, karya orang lain, persembahan orang lain juga sangat perlu, sangat dinantikan. Tetapi bahwa para suster tidak berpangku tangan sambil sibuk melayani anak-anak, mereka juga mengerjakan apapun yang terbaik untuk bisa mencari dana untuk menopang anak-anak ini. Di sini ada dua suster yang melayani, tapi juga dengan beberapa karyawan putri, karena yang dilayani juga anak-anak putri. Luar biasa, saya sendiri bergembira bisa berkunjung secara tidak sengaja ini tadi karena ketemu lalu singgah untuk sarapan. Terima kasih banyak. God bless you. Diakobis TV, dari kedalaman hati.